Bangga juga kan, terutama aku berkata tadi terima kasih dukungannya. Ya, yang punya klub berkata tadi kan jadi stamp, saya terima kasih banyak, khususnya untuk pelatih berkata tadi juga. Ayo udah, terima kasih banyak. Persiapan udah selama ini 2 tahun kan pandemi nih, udah nggak ikut selama 2 tahun, persiapan seleknas nih benar-benar persiapan banget loh, matang-matang untuk seleknas nih. Kamu jadi satu-satunya terus juara juga di luar Pulau Jawa yang akhirnya bisa jadi juara dan masuk ke atas. Apa sih yang kamu rasakan itu, dan emang sebelumnya ada tekanan? Kamu kan juga jauh dari Kalimantan terus ke sini. Sebelumnya kan Kalimantan ini kan belum ada yang masuk ya, berarti ya kan rata-rata Jakarta. Saya harus satu-satunya kalsel lah yang tindakan yang harus masuk. Itu gimana perasaannya gimana? Ya, alhamdulillah senang sih. Dukungan gimana? Apalagi dukungan keluarga yang diberikan. Dukungan keluarga ada saksinya enggak? Enggak. Nah itu gimana? Sampainya akhirnya bisa masih final, ngasih kabar terus sekarang juara, keluarga gimana? Ya senang juga sih. Istri dengan kabar saya juara, alhamdulillah senang juga keluarga di sana. Tadi di partai final gimana tadi kamu bisa akhirnya keluar sebagai juara? Kan tadi juga persiapan terus juga sempat cedera juga ya, sudah juga sering lawan yang DKI. Sebenarnya sempat gugup juga kan, saya tekanan juga, ada tekanan juga ya, alhamdulillah bisa menang lah. Oke, pemain inspirasi kamu siapa? Ya Ginting sih ya. Ginting ya. Kenapa? Ya kan suka aja sama permainannya gitu ya. Setengah depannya gitu. Nah ini udah masuk pelatnas. Enggak pengumuman lah ya. Enggak pengumuman. Nah, gimana kamu buat mempersiapkan itu? Tadi kan juga mungkin ada juga kurang ya. Maksudnya yang tadi dan mungkin depannya bakalan digembleng lagi nih. Kamu gimana? Ya siap-siap juga kondisi aja. Ya. Fokusnya juga dijaga. Target bu? Target setelah masuk pelatnas apa? Ya pengennya sih ya, ya senior-senior saya seperti Jonathan ya, bisa bersaing lah. Bisa bersaing sama seluruh pemain pelatnas ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!